Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini terdapat satu berita ataupun satu isu yang menyebut Parti Anwar Ibrahim ataupun PKR dan juga komponen di dalam Pakatan Harapan yaitu Parti Amanah tidak memainkan peranan yang penting di dalam kerajaan perpaduan seperti mana kekuatan Parti UMNO dan juga Parti DAP di dalam kerajaan. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan persoalan ini, adakah relevan untuk PKR dan Amanah tidak memainkan peranan yang penting ataupun tidak memberikan impak kepada kerajaan perpaduan? Sedangkan Anwar Ibrahim adalah Presiden PKR sendiri. Saudara-saudara, kalau benar PKR dan Amanah tidak memberikan impak yang baik kepada kerajaan, adakah beberapa pemimpin di dalam PKR ataupun Amanah akan berpaling tada? Nah, itu menjadi persoalannya. Berkaitan dengan isu ini, tulisan daripada Syabudin bertarik 5 Oktober, PKR, jangan kecil hati dengan Nur Jazlan. Walaupun sudah berlalu, masih ramai yang bercakap mengenai teguran ahli MT UMNO Nur Jazlan Mohamed yang menyatakan PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Apa kata kepimpinan UMNO ataupun teguran daripada ahli Majlis Tertinggi UMNO Nur Jazlan berkata PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Adakah ini akan mengundang kepada perselisihan di antara parti UMNO dan parti PKR? Nah, itu menjadi persoalannya. Sebaliknya, kata timbalan speaker Dewan Negara itu, UMNO, DAP, dan GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dalam konteks permainan poker politik, hanya mereka yang benar-benar ada skill, kekuatan dan pengalaman saja yang layak dan mampu bertahan di meja utama. Saya nak ulang semula, kata timbalan speaker Dewan Negara itu. UMNO, DAP, GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Sedangkan, saya ulang semula, sedangkan Anwar Ibrahim adalah presiden PKR sendiri. Adakah ini akan menimbulkan ketidakpuas hati di antara pemimpin PKR bersama dengan pemimpin UMNO yaitu Nur Jazlan? Bagi saya, hanya UMNO, DAP dan GPS saja yang boleh diibaratkan sebagai pemain poker profesional yang tahu bila nak bluff, bila nak raise dan bila nak ambil risiko. Parti ini saja pemain sebenar dalam politik Malaysia sejak awal merdeka dulu, kata beliau. Sehubungan itu, beliau juga mengingatkan kepada PKR dan Amanah bahawa politik ini bukan sekadar berharap kepada nasib semata-mata. Dalam kerajaan perpaduan, UMNO dan DAP adalah pemain utama yang menguasai meja poker sebab kita ada kekuatan ahli penyokong dan jentera. PKR dan Amanah kena sedar mereka tidak ada kelebihan tersebut. Jadi mereka patut tak boleh duduk di meja poker. Biarlah saya cakap terus terang, bukan setakat dalam politik di nasional, di peringkat politik di Johor pun, PKR dan Amanah kurang layak duduk semeja main poker politik. Realitinya, mereka ini hanya passengers, penumpang, yang nak rebut kerusi dalam kapal terbang yang dikemudi dua pilot yaitu UMNO dan DAP. Khususnya kepada orang-orang PKR, tentu saja mereka tersinggung, melenting dan marah dengan apa yang dinyatakan Nur Jazlan kerana PM Anwar Ibrahim adalah daripada PKR. Tentulah sukar mereka menerima bahawa PKR bukan dianggap sebagai pemain utama sedangkan kerusi PM milik parti tersebut. Tetapi sebelum mahu membuka mulut dan mendongakkan, meluahkan rasa marah, lihatlah realiti dulu. Tanpa UMNO, dapatkah Anwar jadi PM? Tanpa sokongan UMNO, mungkinkah datang sokongan daripada GPS?
Sekali setelah terbentuk kerajaan perpaduan, lihatlah realiti sekali lagi. Bukankah yang paling mewah menuai buah kejayaan daripada ladang kerajaan ialah UMNO, DAP dan GPS? Tidakkah semua ini menandakan ketiga-tiga parti itu merupakan pemain utama yang memang disedar oleh Anwar sendiri? Jadi saudara-saudara, di dalam tulisan ini berkata, UMNO dan GPS juga tidak mustahil akan bekerja sama semula dengan PN sebagaimana mereka pernah bekerja sama sebelum ini jika bersama PH tidak lagi menguntungkan mereka. Kata bijak pandai, tiada musuh yang kekal dan tiada kawan sejati dalam politik. Yang kekal selama-lamanya hanyalah kepentingan pribadi. PKR dalam hal ini kenalah sentiasa sedar dan ingat diri, kata Syabudin. Saudara-saudara, di dalam politik apa saja pun boleh berlaku. Menurut Anda, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, ini satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan, terutamanya kepada mereka yang meminati ataupun menjadi penyokong Abah ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rupanya ini yang pernah berlaku semasa Muhyiddin Yassin pernah menjadi Perdana Menteri. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 6 Oktober. Raya mungkin tinggal dalam gua masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya mungkin tinggal di gua ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, sindir seorang pemimpin parti komponen Perikatan Nasional. Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia, S. Subramaniam membidas pemimpin DAP itu yang menyoal apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin untuk membantu golongan miskin semasa dia menjadi Perdana Menteri. Saya percaya Raya baru bangun dari koma atau dia tinggal di gua ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Bukan negara kita, tetapi satu dunia tahu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ketika kemelut COVID-19. Sebagai tindak balas terhadap kesan ekonomi COVID-19, dia memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi bernilai RM250 bilion untuk melembutkan tekanan ekonomi. Yang paling penting, pakej rangsangan ekonomi ini adalah untuk seluruh rakyat Malaysia termasuk golongan kaya yang turut terkesan dengan PKP, katanya. Muhyiddin juga mengumumkan moratorium bayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan secara automatik kepada semua individu tanpa mengira golongan B40, M40 atau T20. Jangan lupa program bantuan bakul makanan RM300.000 kepada setiap ahli parlimen. Saya pasti RSN Raya juga menerima peruntukan itu sebagai ahli parlimen waktu itu. Saya pasti beliau membantu. Cuma saya tak pasti adakah bantuan raya itu sampai kepada semua golongan, katanya. Sebelum ini, Subramaniam menuduh PM Anwar Ibrahim meneruskan serangan ke atas golongan elit berkata seolah-olah berdosa untuk menjadi kaya ketika era pentadbiran Madani. Pemimpin PN itu merujuk kenyataan Anwar bahawa kerajaan mungkin akan menghentikan pemberian subsidi untuk membiayai pendidikan anak golongan mahakaya. Raya kemudian tampil mempertahankan kenyataan Anwar berkata, sekiranya kerajaan tidak memberi subsidi pendidikan terhadap pelajar daripada keluarga kaya, maka ia akan memanfaatkan kanak-kanak keluarga miskin dengan meletakkan peluang mereka di padang yang sama rata. Sementara itu, Subramaniam yang mencabar Raya menyenaraikan rancangan baru kerajaan Madani yang dikhususkan kepada masyarakat India. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan, apa komen Anda?